Assalamualaikum sahabat bediler semua, ketemu lagi dengan saya Bang Idoy di channel Sniper Garung. Nah, kali ini Bang Idoy mau unboxing senapan uklik ini nih, terbaru dengan merek ini nih, Stephen. Dia juga belum tahu sih dalamnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat unitnya seperti apa sih. Oke, kita buka dulu. Seperti ini unitnya. Untuk lebih enak mungkin kita masuk pasang dulu ya. Antara senapannya ke popornya, mungkin biar lebih enak ngejelasinnya ya teman-teman. Satu baut saja teman-teman untuk pasang senapan ini. Nah, oke, bautnya sudah kencang. Nah, seperti inilah senapan Stephen produk baru sih ini. Nah, seperti inilah teman-teman bisa lihat sendiri senapannya. Untuk lebih jelasnya, senapan Stephen ini sudah dibekali dengan visir jenis P ya teman-teman. Bisa lihat ini, senapan ini sudah dibekali visir jenis P. Mungkin pada umumnya kalau biasanya belakang visir P, depan standar seperti ini. Nah, untuk ukuran larasnya sendiri, kisaran panjang laras ini kurang lebih ini ukurannya 60 cm dengan kaliber 4,5. Untuk ini selongsong ya teman-teman. Untuk larasnya sendiri ini jenisnya kuningan dengan panjang 60 cm. Nah, ini untuk camber ini bahannya ini kuningan nih teman-teman, bahannya jenis kuningan, makanya ini senapan ini kokoh lah. Untuk tabungnya sendiri kita lihat biar lebih jelas. Nah, ini tabung angin ya, pipa tabung ya. Ini ukurannya OD22 dengan bahan tabung kuningan ya teman-teman. Untuk sehernya sendiri, seher atas pendorong ini aluminium. Untuk seher klepnya, pendorong klep ini udah kuningan. Dan ini untuk popornya, ini kayu mahoni ya. Lihat sejelas ini kayu mahoni dengan ada ukiran-ukirannya. Dan untuk ini, untuk safety ada, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kalau untuk disimpan jangan lupa dikunci ya, ini biar lebih aman. Nah, mungkin untuk lebih
Jadi kita coba dengerin dulu suara anginnya ya teman-teman. Kita coba untuk pompa 4 kali lah. Tiga, empat. Udah agak padat sih, udah agak keras tenaganya. Saya rasa ini lumayan mantep ya untuk kita berburu seperti tikus, mungkin burung-burung kecil untuk jarak tidak terlalu jauh. Ini mantep saya rasa. Kita coba dengar suaranya dulu teman-teman. Wih, 4 kali pompa, suaranya udah garang. Untuk ode 22 sendiri, tabung ode 22 untuk pompa minimal 4 kali, maksimal 10. Untuk tapi tergantung target juga sih sebenarnya. Kalau targetnya dekat ya, kalian bisa sesuaikan sendiri lah. Jarak tembak. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan senapan ini, teman-teman nantinya akan mendapatkan selempang ini plus dudukan selempangnya, teman-teman. Ini plus untuk pemesanan sendiri, untuk pemesanannya sendiri. Teman-teman bisa lihat di channel Sniper Garung atau lebih jelasnya bisa lihat di deskripsi. Mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.